Selamat datang di Aufiat Jaya Variasi dan Bengkel Mobil. Halo sahabat variasi, ketemu lagi di channel saya Minsio. Hari ini saya dapat pemesanan skid plat mobil Honda Brio dari bahan paper. Kalau dari bahan paper ini pemasangannya ada risiko karena yang waktu dijemur matahari pasti terjadi bengkang ya seperti ini. Nah, ini pun udah kelihatan nggak rata ya. Nah, ini udah kelihatan nggak rata. Nah, buat pemasangan jadi kita membutuhkan baut. Nah nanti dan itu juga untuk bautnya biar kelihatan lebih rapi. Kalau nggak ada baut ini kita hanya mengandalkan lem, biasanya nggak bisa, tetap bengkang ya, atau nggak rata deh ya. Oke, untuk selanjutnya ikuti pemasangannya. Nah, untuk pemasangan seperti biasanya kita kasih lem ebon di bagian bingkai, bagian pinggirnya. Nah, bagian atas saja, yang bawah nggak usah. Kita kasih bagian atas saja, kasih lem double tip nanti. Nah, guna lem double tip ini pelekatan. Jadi kelihatannya rapi nanti hasilnya, sahabat variasi. Nah, di sini kita menggunakan double tip dari bahan yang spon. Ini pun hanya gunanya untuk mengurangi gesekan. Kalau fiber glass ini agak keras, biasanya kalau terjadi gesekan akan menimbulkan cacat lecet pada chat body. Ini untuk mengurangi cacat lecetnya pada body mobil. Nah, ini kita nggak butuh paket PF karena kita udah menggunakan baut. Cukup seperti ini aja ya, sahabat variasi. Sahabat variasi, inilah risikonya kalau kita pasang skid plat yang terbuat dari bahan fiberglass, karena ini pasti ada jarak, jadi mesti kita akalin dengan menggunakan auto sealer. Nah, oke, kita akan lanjut pemasangan auto sealer menggunakan isolasi kertas ini untuk mencegah terjadinya belepotannya sewaktu kita menggunakan auto sealernya. Untuk auto sealer kita harus tarik rata. Nah, tarik seperti ini nggak perlu banyak juga, yang penting rata. Guna dari auto sealer ini untuk mencegah air masuk ke dalam.
Nah, pemasangannya pun hampir selesai dengan kita meratakan autosealer ini. Oke, kita buka lakban kertasnya. Nah, nanti kita mau lihat hasilnya ya. Nah, dengan ada bantuan lem kertas ini agak mudah ya kita untuk merapikan. Jadi nggak belepotan. Nah, inilah hasilnya setelah kita pasang menggunakan autosealer. Nah, sobat variasi, kita lihat dari jauh ya, skid plate-nya buat mobil Brio seperti ini. Nah, tampilannya. Kalau dari bahan fiber, risikonya kita harus menggunakan baut seperti ini, biar kuat. Dan kita juga membutuhkan banyak waktu buat ngerapikan. Tapi kalau menggunakan dari ABS plastik, itu lebih mudah pasangnya, terus hasilnya lebih rapi. Oke, sahabat variasi, pemasangan skid plate untuk back bumper mobil Honda Brio sudah selesai. Terima kasih atas kunjungannya, serta komentar dan dukungan teman-teman semua terhadap channel saya, Min Siung. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati setiap kerjaan, memberikan kelimpahan rezeki, serta kesehatan prima. Amin. Thanks for watching. Like and comment. Subscribe ya.